Oke guys, selamat datang di Syarif Channel. Hari ini kita mau memanen burung perkutut yang kemarin berada di belakang rumah, yang bersarang di pohon waru. Nah, ini adalah orang yang siap buat mengadopsi untuk merawat. Nah, namanya Abdul Raub. Ini orangnya. Nah, ini tepat di atas rumah saya. Enggak tau. Hah? Kayaknya kemarin tuh. Lihat guys, anaknya sudah cukup dewasa. Mungkin ini sekitar 5-6 hari lagi bisa dipanen nih. Sudah siap untuk meninggalkan sarang. Si induknya tadi baru terbang guys. Ya, ini di bawah ini adalah rumah saya. Sungguh sarang yang enggak terduga, guys. Oke, guys. Jadi ceritanya kemarin sore saya sama teman saya mau manen burung yang berada tepat di belakang rumah. Ternyata setelah kita naik ke atas, burungnya itu sudah nggak ada. Dan nggak ada itu sekalian dengan sarang-sarangnya, yang berarti ada yang mengambil. Ternyata setelah saya selidiki, burungnya diambil oleh tetangga saya guys. Dan kemarin saya tahu karena ada di dalam sangkar dan ditangkap beserta induknya. Jadi kemungkinan ditangkapnya ketika malam hari, jadi ditangkap sekalian dengan induknya. Jadi ayo kita intip aja, soalnya sangkarnya berada di belakang rumah. Sebelumnya sarangnya berada di atas pohon ini guys, pohon waru. Dan sekarang dan ternyata burungnya sudah dipanen duluan sama rumah yang itu, yang memiliki rumah di atas itu. Jadi kita kalah telat buat mengambil. Sebenarnya kapan hari sudah kita mau ambil sama temanku, cuma dia bilang bulunya itu belum mekar, jadi mungkin 2 hari lagi. 2 hari lagi kita kunjungi, malah udah zonk. Oke, terima kasih sudah diikuti. Jangan lupa like dan subscribe.
dan komen di bawah ya. Dah, itu aja. Nanti saya mau nyari lagi yang siap panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.